Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Median. Hari ini kita akan belajar cara membuat martabak manis atau terang bulan berukuran mini. Jadi jangan kemana-mana ya, nonton terus videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat martabak manis, yang pertama ada 2 cup tepung terigu, kemudian 10 sendok makan tepung tapioka atau kanji, 2 butir telur, 5 sendok makan margarin yang dicairkan, 2 bungkus susu saset, saya pakai Dengkau ya, kemudian 7 sendok makan gula pasir, baking powder, dan soda kue. Masing-masing saya pakai 1 sendok teh, kemudian 1 sendok teh garam dan 400 ml air ya. Lupa saya masukkan. Untuk toppingnya saya pakai 4 jenis, ada kacang, keju cheddar, meses mix, dan meses coklat. Itu saja ya bahan-bahannya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Thank you.
Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan cara membuatnya? Resep ini resep anti gagal ya, selama teman-teman mengikuti proses yang ada di video. Kemudian, untuk satu resep tadi, jadinya lumayan banyak. Ada 21 martabak manis yang berukuran mini. Ini bisa jadi ide kamu untuk yang ingin jualan ya, karena jadinya lumayan banyak. Tekstur terang bulannya sendiri atau martabak manis, ini sangat lembut ya. Jadi, selamat mencoba di rumah. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Masak udah guys, mantap.